menerapkan bantuan sosial menjadi realita? Tim TV One mengabarkan. Iya, pemerintah ini nampaknya sudah mengambil langkah tegas untuk memberantas judi online yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Indonesia. Sudah dibentuk satgas dan pemerintah rencananya akan memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Mungkin korban yang dimaksud adalah keluarga yang terdampak, karena memang 80% dari pelaku judi online ini adalah menengah ke bawah. Betul. Akhirnya juga berdampak kepada kemiskinan keluarga. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Habib. Ya, assalamualaikum. Kemudian juga Pak Kiai Haji M. Holil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Selamat pagi Pak Kiai Haji. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta. Selamat pagi. Selamat Pak Trubus. Saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, ini juga menjadi perbincangan masyarakat di mana pemerintah nampaknya mau memberantas judi online, tapi kok ada embel-embel belakangnya. Embel-embel. Nantinya bansos. Korban judi online ini bisa mendapatkan bantuan sosial. Dari sisi Komisi 3 DPR seperti apa menanggapinya? Sebetulnya kalau klarifikasi ya lebih baik ditanyakan ke yang bersangkutan. Iya, apakah sejalan dengan keinginan pemerintah? PMK, ya, tapi kalau saya kemarin kan ditanya apakah keluarga ya dari pelaku judi online yang terdampak dan sehingga menjadi miskin layak mendapatkan bansos. Itu yang saya jawab. Tentu saya melihat fenomena. Juga di dapil saya di Jakarta Timur banyak keluarga-keluarga yang tadinya tidak miskin. Ya, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos, kemudian kepala keluarganya yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya pelaku judi online. Memainkan apa bermain judi online ya, terutama di masa setelah pandemi ya, di masa pandemi dan kesini ya. Nah itu kan orangnya menjadi miskin, kemudian menjadi orang yang memenuhi syarat untuk menerima bansos. Jadi pemberian bansos itu bukan mengacu kepada penyebab orang itu miskin. Miskin kan bisa macam-macam. Situasi orang dan keadaan orang menjadi miskin bisa macam-macam. Ada yang karena misalnya ada musibah. Ya, ada yang misalnya karena gaya hidup tidak bisa bertahan dengan status ekonomi yang sebelumnya agak baik misalnya. Macam-macam, termasuk ya yang kemudian menjadi fenomena juga ini adalah banyak juga yang karena kepala keluarganya terpapar ya judi online. Nah ini kan orang-orang ini kan harus kita bicarakan, harus kita pikirkan nasibnya yang menjadi miskin. Karena itu saya setuju, kalau keluarganya apapun definisinya dalam konteks pidana, ya nomenklaturnya apa, apakah korban langsung, korban tidak langsung, yang jelas dia menderita, menjadi miskin, ya, menjadi memenuhi syarat menerima bantuan sosial itu karena kepala keluarganya itu faktor utamanya adalah bermain judi online. Sampai di situ penyebabnya kan tidak di apa ya namanya ya, tidak jadi soal nih penyebabnya. Ya. Tapi kemudiannya masalahnya adalah keluarganya yang jadi korban. Ya. Tapi ada syarat-syaratnya nggak untuk kemudian bisa menerima sosial itu? Itu kan terkait peruntukan dana bantuan sosial. Misalnya kayak dulu kan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Itu kan untuk anak-anak sekolah. Banyak yang oleh orang tuanya di pakai bukan untuk peruntukannya, misalnya membeli baju ya apa untuk perluan beli handphone, pulsa, ada yang beli rokok orang tuanya, tentu nggak boleh. Nah, yang seperti itu kan termasuk pelanggaran. Begitu juga dalam kasus ini, bansos ini kan untuk kebutuhan pokok, ya kan membeli makanan dan lain sebagainya, bertahan hidup. Kalau dipergunakan untuk judi, sudahlah judinya itu adalah melanggar hukum, ya kan? Menggunakan uang bansos tidak sesuai peruntukan juga berupa pelanggaran sehingga harus dievaluasi yang seperti itu. Kalau uang bansos dipergunakan lagi untuk judi kan harus ada semacam. Tapi bagaimana panisme memastikan pengawasan pemerintah benar-benar bahwa uang yang diberikan atau bansos ini tidak akan digunakan lagi oleh pelaku judi yang biasanya kepala keluarga begitu ya? Karena kan ini kan biasanya bersifat kecanduan Bang Habib. Ya itu dia, makanya kan kita kalau Anda tanyakan bagaimana-bagaimana itu tidak bisa secara parsial Mbak. Kita berpikir itu dalam konteks penyelenggaraan negara itu kan secara sistematis ya. Pemberantasan judi ini kan nggak bisa di hilirnya saja. Sejak hulunya, yang paling penting itu hulunya sebetulnya menurut saya. Penyelenggaranya, makanya pengaturan kita di KUHP 303 maupun 303 bis ya, ataupun di pasal 27 Undang-Undang ITE, sanksi terberat itu diarahkan kepada orang yang meng-arrange-nya,
menyelenggarakannya, membuka kesempatan orang berjudi. Karena awalnya munculnya di situ. Iya, kan? Orang mau berjudi ya? Kalau tidak di apa namanya tidak ada penyelenggaranya itu enggak bisa bisa. Ya. Jadi kalau Anda bilang bagaimana kalau ini tentu kan memastikannya kan harus lengkap. Enggak bisa hanya menghukum ini orang menyalahgunakan uang bansos untuk ini antisipasi gimana ya harus lengkap, harus menyeluruh. Satu, ada semacam punishment terhadap pelanggaran. Itu kan bagaimana memastikannya kan ya. Yang kedua, jangan sampai ya judinya ada. Kalau judinya nggak ada kan sulit dia mau bermain judi. Kurang lebih begitu. Oke. Kiai, kalau pandangan dari MUI seperti apa untuk menanggapi hal ini? Karena ini sudah diklarifikasi, yang dapat bansos adalah keluarga dari pelaku judi online-nya. Tapi kemudian sepertinya masih ada polemik di situ. Ya, karena pertanyaannya, apakah miskin itu didata berdasarkan sebab akibat atau karena kemiskinan itu sendiri? Kalau memang miskin secara rata tanpa ada melihat akibatnya, apakah akibat pinjol, apakah melihat umpamanya judol atau akibat yang lain, memang tidak punya pekerjaan, tentunya nggak perlu membicarakan soal penyebabnya. Maka siapapun yang miskin, sesuai undang-undang dasar kita adalah dipelihara dan diatasi oleh pemerintah, bahasa mudahnya seperti gitu. Tapi ketika di dimention atas nama judi, itu kan membuat kita tergerak ya. Kalau kami di aspek keagamaan, judi dengan pinjol dua hal yang berbeda. Sama-sama soal online atau nanti mengakibatkan kemiskinan. Ketika judi, itu ada orang yang kena penyakit. Sehingga dia kecanduan dan dia sadar sebenarnya ketika melakukan itu. Sementara kalau pinjol adalah orang yang meminjam karena terdesak. Di situ ada proses di mana membuat orang ya terperosok di dalam walaupun banyak online. Yang pelaku judi akhirnya meminjam pinjol juga gitu ya. Pinjol juga dan itu juga mengakibatkan pada kemiskinan. Kalau tidak ada banyak DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial tidak ada penyebabnya, tapi siapapun yang miskin mengapa di sini oleh pejabat Menko itu artinya seorang Menko menyebut soal korbannya online seakan ada prioritas. Di sini menimbulkan polemik. Bagi kami secara keagamaan ini jelas adalah haram. Dan ini sudah nggak usah difatwakan lagi, sudah ada kejelasan di dalam Islam itu maisir itu adalah haram. Dan mengapa ini dapat prioritas disebut menjadi dapat bantuan? Sementara orang-orang miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan, orang miskin yang memang tidak punya skill, kenapa tidak itu menjadi mention? Adalah menjadi jadi nggak tepat sasaran berarti begitu ya kalau menurut MUI ya pakai. Atau salah termin aja sebenarnya, salah omong aja atau bagaimana? Ya saya tidak tahu, kalau salah omong tergantung pada beliau kan, bukan saya. Tapi saya sebagai orang yang mendengar disebut secara khusus itu menjadi terperangah. Mengapa ini orang yang melanggar hukum secara Islam, melanggar hukum secara negara, melakukan judi, mendapat prioritas dari orang? Saya tidak menyebut korban sebenarnya ya, karena keluarga, saya tidak menyebut korban. Beda dengan korban bencana, nanti bisa disebutkan terminologi korban. Kalau saya pribadi, karena pelaku judi ini kan pilihan juga, mau berjudi atau enggak begitu kan? Pilihan, tapi kan melanggar hukum. Ya, kita boleh beriman, boleh tidak beriman, boleh pilihan juga, tetapi kan ada konsekuensi hukum. Tidak ada yang memaksa dalam konteks ini, tapi ada proses. Nah di sini sebenarnya mention atas nama judi ini menimbulkan polemik. Soal bantuan kepada yang miskin, dan sementara ini saya tidak melihat di dalam kategori di data terpadu kesejahteraan sosial di TKS itu ada persoalan mana backgroundnya ini orang miskin karena apa. Miskin pun siapapun yang miskin adalah harus diatasi oleh sosial, oleh pemerintah kita, dan mention ini yang menjadikan polemik. Meskipun diluruskan setelah itu bukan penjudinya, tetapi keluarga penjudi yang menjadi miskin itu pun juga masih belum tepat menurut saya. Karena menyebut sesuatu yang tidak ada dalam kriteria. Siapapun yang masuk pada DTKS adalah mendapat bantuan, saya pikir lebih oke. Bahkan mungkin orang-orang yang nggak dapat pekerjaan kita akan latih skillnya. Masyarakat yang tak punya kemampuan untuk ya hidup layak adalah orang yang dibantu oleh pemerintah. Jadi bola liar juga soalnya ya kan. Jadi masyarakat beranggapan, loh judi berarti nggak apa-apa dong, karena nanti kalau misalnya menjadi korban judi juga bisa mendapat subsidi dari pemerintah. Lebih liar lagi ketika pendapat pribadi disampaikan seakan-akan kebijakan publik. Sementara di internal belum dirapatkan. Kita menganggapnya, saya sebagai masyarakat, ketika disampaikan oleh Menteri Menko itu adalah kebijakan negara yang disampaikan kepada publik, padahal ini harus dikoordinasikan di bawah. Sebenarnya adalah koordinasi dan komunikasi saja sebenarnya menimbulkan salah paham di masyarakat. Pak Trubus, dengan apa yang disebutkan atau disampaikan oleh Pak Menko ini di depan publik, padahal belum sampai dalam pembahasan, apakah ini sudah masuk dalam kriteria kebijakan publik yang sudah bisa dinilai atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya belum. Cuman karena disampaikan oleh pejabat yang berwenang, maka persepsi publik itu sebagai kebijakan. Nah, karena itu merupakan wacana, kalau bahasa kerennya baru usulan gitu ya. Maka sesungguhnya ini
apa per semacam ini testing the water saja sebenarnya, lebih ke arahnya ke sana. Cek ombak. Ya, cek ombak bagaimana nanti apa persepsi masyarakat, reaksi publik. Yang kedua, saya melihat kalaupun itu mau dilaksanakan, tentu itu harus apa ada kebijakan regulasinya yang tepat. Karena apa? Persoalannya pemberian apa bansos kepada judi itu atau istilahnya korban judi itu saya anggap pendapat pribadi saya itu tidak solutif dan tidak efektif, dan itu tidak, bukan kebijakan yang tepat juga gitu. Karena apa? Karena persoalannya selama ini bansos diberikan melalui DTKS itu, artinya data kesejahteraan sosial itu sudah melalui apa seleksi yang ketat agar apa? Agar kita menjadi negara yang mampu mengentaskan kemiskinan. Yeah. Kalau kemudian ini data ini masukkan lagi, berarti kita miskinnya tambah banyak lagi. Oh. Sementara apa asumsi miskin kita itu pada tataran mereka yang di bawah 17.000, Mbak. Per hari 17.000, kalau 10.000 itu namanya tapi miskin ekstrim. Tapi 80% pelaku judi ini kan memang menengah ke bawah ya, Pak Trubus ya. Iya, kalau dilihat dari ini apa namanya penerima bansos, ya. Ini sebenarnya banyak juga yang main judi. Oh. Ini yang belum pernah di ini tapi data-data penelitian, data-data penerima bansos. Karena kan karena pemerintah nggak mungkin ini kan sampuk masuk ke bawah apakah pengguna. Nah, inilah perlunya kerjasama RT RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan di dalamnya ormas-ormas keagamaan untuk mengedukasi masyarakat penerima bansos. Perlu dibuka channel aduan supaya mereka tahu bahwa oh ya di ini ada penerima bansos tapi dia main judi. Kan biasanya kayak selentingan saya dari anaknya, dari keluarganya, orang istrinya atau apa, itu bapak saya main judi melulu gitu uangnya. Nah, iya. Dari situ kemudian pemerintah langsung ngasih sanksi kalau mereka didapat, dicek betul, dicabut, langsung ngecabut aja. Oh. Jadi ada efek jera bahwa mereka apa menerima bansos itu bukan sesuatu yang sifatnya menggelapkan bansos. Tapi kemana kemudian orang-orang yang termiskinkan karena judi online atau pinjaman online atau apalah itu, mereka kalau misalnya tadi dianggap tidak solutif ya Pak ya, mereka harus kemana nih untuk bisa mengadu nasib mereka, untuk bisa memperbaiki nasib mereka harus kemana? Kalau misalnya sudah ada kriteria tidak boleh ada syarat tersebut begitu. Nanti dijawab saja dah ya Bapak-Bapak ya. Kita kembali saat lagi, tapi sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemberian bansos kepada keluarga pelaku judi online menjadi polemik, dan kemudian tadi disebutkan oleh Pak Trubus, kebijakan ini tidak akan efektif karena menjadi sumir, apalagi harus jika nanti kemudian ada syarat keluarga pelaku judi online tidak bisa mendapatkan bansos. Nah, kemana kemudian mereka-mereka ini menjadi korban atau keluarga-keluarga pelaku judi online ini menjadi korban meminta bantuan kepada pemerintah? Apakah mereka benar-benar terlarang atau tidak bisa mendapat bantuan lagi atau bagaimana mekanisme? Mungkin Bang Habib sudah ada pembicaraan ke sana atau mungkin ada pikiran ke sana seperti apa, Pak? Enggak apa-apa, kami juga kan sambil menyerap aspirasi ya. Hadir di acara begini juga sambil menyerap aspirasi. Jangan dikira orang di pemerintahan itu sudah punya semua solusi, enggak, ya kan? Jadi gini, perlu dipahami juga ya bahwa dari sudut pandang orang-orang yang di pemerintahan, misalnya di Pak Muhajir, dia kan bicara umum, ya kan ya, bukan bicara khusus. Semua hal itu kan harus diantisipasi, termasuk orang-orang yang menjadi miskin. Apa namanya, karena adanya pelaku online. Judi online ini, sehingga harus disampaikan juga bahwa mereka juga berhak mendapatkan bansos, persis sama seperti Pak Kiai. Nggak ada yang namanya kita bikin klaster di soal penerima bansos ini berdasarkan penyebab, nggak ada klasterisasi ya, itu nggak ada gitu loh. Nah, karena itu apapun ya kan penyebabnya, termasuk keluarga orang yang bermain judi online ini tetap mendapatkan bansos. Tapi kan ditransfer ke kepala keluarga yang pelaku juga, itu gimana? Ya itu tadi, ya kan? Bisa jadi kan kalau memang dia sudah miskin, mendapatkan uang bansos, ya kan ya? Lalu uang bansosnya dalam tanda kutip dia gelapkan misalnya kan gelapkan ini kan buat keluarga bukan buat bapaknya sendiri ya kan betul, betul. Harusnya kan bisa jadi misalnya gini ya dievaluasi macam melibatkan perangkat pemerintah, ada RW ada RT kalau di Jakarta ya itu yang bisa menjadi pemberi informasi untuk evaluasi berikutnya. Gitu. Bang Habib, kalau ngomongin judi online, ini memang benar kata Bang Habib, dari hulu ke hilir begitu ya, Bang. Iya. Kalau di hulunya aja belum beres begitu ya, apakah di hilirnya dengan kebijakan yang bersifat mungkin
sesaat gitu, tidak menghilangkan akar masalahnya, ini juga bisa. Apakah hukumnya yang kurang kuat di awal, di penegakan terhadap para penyelenggara judi online ini, atau gimana sih sebenarnya? Ya lengkap, makanya kalau kita bicara soal apa tindak pidana, apalagi yang terjadi begitu masif, tentu perlu penyelesaian yang sangat-sangat komprehensif. Pendekatan hukumnya komprehensif, juga pendekatan kultur, ekonomi, dan lain sebagainya juga mesti lengkap. Nah, jadi kalau saya sebagai pimpinan Komisi 3, ya, yang paling penting itu justru di awalnya, di hulunya. Ya. Karena kan ini sudah merupakan penyebab, akibat. Ya, yang dihilir itu sudah akibat gitu loh. Sebabnya kalau hulunya ya, kita maksimalkan, ya, sekarang kan perangkat peraturannya sebetulnya sudah ada. Ya, pasal 27 itu kan mendistribusi, mentransmisi, mengakses. Sebenarnya itu baik. Oh, termasuk mengakses. Ya, player maupun penyelenggaranya bisa kena semua tuh dari situ. Nah, kalau penegakan hukum maksimal, saya pikir ya akibat-akibat berikutnya bisa kita cegah, gitu kan ya. Tinggal gini, memang teknologi. Ini kan soal adu teknologi. Sulit ya, agak sulit. Antara biasalah ya, antara polisi dengan penjahat, ya kan biasanya teknologinya penjahat itu lebih advance daripada polisinya. One step ahead biasanya. Iya, biasanya kan begitu. Jadi misalnya dia sudah hitung, ya kalau yang saya amati, dengan teknologi ini dia pasang misalnya semacam aplikasi atau website bisa bertahan berapa lama. Begitu terdeteksi, dia bisa ya langsung switch gitu. Nah itu yang menjadi tantangan kita bersama. Ya kalau Anda tanyakan jawabannya kepada saya atau kepada pemerintah, belum tentu juga kita punya jawaban terhadap masalah tersebut. Sama-sama kita cari solusi. Makanya bagus ya teman-teman TV One redaksi bikin acara seperti ini. Oke. Pak Kiai, kalau kita memang dihadapkan dengan kendala teknologi yang terus berkembang sejauh ini, artinya kan balik lagi ke masyarakatnya nih. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahayanya judi sudah maksimal belum dari pemerintah, atau bagaimana dari pandangan Ibu? Jadi kan ada dua pendekatan tadi, ada pendekatan penegakan hukum karena pemerintah punya kekuatan yang mengikat dan bisa memberikan sanksi, ada pendekatan kultural. Seperti kami namanya dari Majelis Ulama Indonesia memberikan sosialisasi. Saya pikir seluruh agama tidak ada yang memperbolehkan untuk perjudian ya. Jadi kalau secara moral Pancasila kita juga mengatakan perjudian juga tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu kita juga bersama-sama menyampaikan, tapi kan dalam kategori bahasa itu meskipun orang ngerti, tidak semua orang mendapat hidayah. Innakal tahdi man ahbabta walakin yahdi man syaita. Kita enggak bisa memberikan hidayah masing-masing individu ya. Iya, penyadaran tidak bisa. Makanya kan dikhawatirkan ketika ada prioritas kepada para penjudi untuk mendapatkan bantuan dari keluarganya yang miskin, apalagi nanti diterima oleh penjudinya dipakai lagi untuk judi. Nanti ada perkumpulan penjudi-penjudi karena dia akan mendapat bantuan. Ya kan? Karena ada prioritas. Orang kita ini kan kreatif ya. Masalah baru lagi itu kan kreativitas. Jadi komunitas baru bahwa mereka akan mendapat bantuan. Seharusnya seperti apa Pak Kiai? Ya seharusnya pikir sudah tepat sebagai kriteria yang sementara. Berikan kriteria yang ketat tentang siapa yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, itu sudah tepat saya pikir. Tanpa melihat dari mana latar belakang tentang persoalan apa. Kemudian persoalan masing-masing yang diselesaikan. Tadi Pak Habibur Rahman tadi sampaikan adalah hulunya. Kalau memang mamanya soal platform tadi, ada mereka kecanggihan, memang selalu kejahatan lebih cepat daripada undang-undang, kejahatan juga teknologi lebih cepat daripada yang dimiliki oleh penegak hukum, itu udah pasti. Oleh karena itu di sini mungkin ada satkernya adalah bagaimana cara penguatan di cyber kita, itu pasti. Jadi dari penegak hukum, kami bersama-sama dengan pemerintah adalah penyeru keagamaan, penyeru moral, adalah menyampaikan tentang pentingnya kita menghindari judi. Meskipun kita berkali-kali menyampaikan, pasti ada banyak yang tidak sadar. Ada juga yang mengerti dan bisa sadar. Oleh karena itu kita kerja bersama. Jadi antara menyelesaikan masalah kemiskinan dengan masalah perjudian ada dua hal yang berbeda. Tidak boleh ini dikumpulkan. Yang satu adalah kesadaran, tapi tidak bisa tadi untuk menegur kepala keluarganya yang sudah kecanduan, dan bagaimana kita mengatasinya. Baik. Jadi orang-orang yang terkena judi ini bagaimana kita melakukan pembinaan, pembimbingan, sehingga mereka mau kerja baik. Biasanya kan mereka banyak ngayal ya. Dengan memberikan sekian, mereka mendapatkan yang banyak. Ya, ini perlu disadari bahwa kita sukses, kita bisa juga punya banyak harta itu dengan kerja keras dan kerja cerdas tentunya. Baik. Dan ini harus disadarkan kepada masyarakat. Oke. Pak Trubus, kalau melihat secara teknisnya harus seperti apa nih? Biar kebijakan yang masih wacana ini bisa diimplementasikan dengan baik dan benar nantinya. Iya, kalau teknisnya harus dibuat dulu kebijakan regulasinya dulu, definisi
apa miskin karena online judol ini harus ada definisi dulu. Jadi nanti baru dari situ ada kemudian dibuat mekanisme prosedurnya, syarat-syaratnya yang ketat gitu terhadap mereka-mereka yang menerima. Itu yang paling utama dulu. Yang kedua, tentu ini kan judi ini kan ya 600 triliun loh satu tahun ya, suatu hal yang sangat menyurkan. Bahkan ada ya di publik ada usulan bagaimana kalau itu dilegalisasi aja sekalian ya, dari memberikan masukan kepada ya, pemerintah iya, iya, masukan untuk negara, pembangunan dong. Negara kan 600 triliun itu tapi satu kan hal yang keluar nggak di Indonesia. Ah, ini dikirimnya keluar. Tapi nanti dimarahin Pak. Ya iya. Nah, tapi yang jelas bahwa ada satu apa namanya negeri. Dua hal itu ada penindakan dan ada pembinaan. Nah, penindakan ini bagi mereka kata pelaku, kata bandar, itu penindakan. Cuman kalau mau penindakan juga sulit karena belum ada. Bukan, maksudnya dalam arti pendataan ya, kan selama ini kan data menjadi PR penting begitu ya untuk permasalahan di Indonesia. Pendataannya sendiri apakah data bansos khususnya di bawahnya ada lagi korban judi online, ini nantinya akan gampang nggak sih diimplementasikan? Ya itu yang gampang itu, kan pastinya. Data bansos yang umum aja sulit apalagi yang itu. Bagi kami, agama menyampaikan. Lah orang buat haram kok dikasih prioritas itu dari mana? Negeri ini. Sudah orang yang enggak baik-baik aja dikasih prioritas daripada orang yang berjudi. Ini kira-kira kalau argumentasi moralnya. Sudah berarti kan hukum, ya, perlu ada diskusi hukum. Lagi nih antara pemerintah dan DPR karena ini berkaitan dengan anggaran ya, Bang ya. Nanti apa masuk lagi dan sebagainya. Nanti dibahas usai jeda, dijawabnya nanti usai jeda. Kita jeda dulu. Kembali di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan ajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana sih suara masyarakat terkait rencana korban judi online ini mendapat bantuan sosial. Sudah ada rekan Prita Zeka yang akan mewawancarai warga di sana. Silakan, Zeka. Ya, selamat pagi Rati dan juga Alfat. Saat ini kami berada di kawasan Stasiun Sudirman dan kami akan menanyakan langsung bagaimana pendapat warga ataupun pendapat masyarakat mengenai usulan yang kemarin ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Muhajir Effendi bahwa para pelaku judi online ini lebih baik namanya dimasukkan di dalam data terpadu kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada warga bagaimana sebenarnya pendapat mereka mengenai usulan dari Menko PMK ini. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Bu. Dengan Mas siapa? Mas Bagus Prasetyo. Mas Bagus, maaf mengganggu waktunya. Mas Bagus, saya boleh tanya-tanya mengenai bansos Mas? Boleh. Mas Bagus, ini sempat dengar nggak kalau Menko PMK Muhajir Effendi memberikan usulan lebih baik para pelaku judi online ini diberikan bansos begitu? Pernah dengar saya Bu. Oh, pernah dengar ya? Pernah dengar. Kalau dari Mas Bagus sendiri bagaimana tanggapannya? Setuju? Menurut saya sih nggak setuju ya, karena negara kita kan negara mayoritas muslim, kebetulan itu kan bertentangan dengan norma-norma agama. Menurut saya untuk penerima bansos itu harusnya untuk lansia, untuk ibu hamil, untuk para-para yang membutuhkan. Karena kalau untuk diberikan kepada penjudi online itu tidak baik ya, karena melanggar norma agama juga. Yang kedua, kalau mereka diberikan bansos, otomatis nanti pihak-pihak yang lain berpikir, ah lebih baik saya bermain judi online saja ya untuk menerima bansos. Menurut saya seperti itu, menurut saya tidak harus diberikan kepada penerima para penjudi online, pelaku judi online, harusnya diberikan kepada yang membutuhkan saja. Berarti artinya dari Mas sendiri itu usulan itu tidak tepat ya? So, sangat tidak tepat dan sangat tidak baik menurut saya itu. Oke, kalau dari Mas, kalau alasannya ini agar mereka bisa mendapatkan kebutuhan yang layak gitu, menurut Mas gimana, tepatkah kalau itu alasannya? Menurut saya tidak layak ya, dan tidak bisa untuk dijadikan alasan. Menurut saya kalau memang dia adalah penjudi online dan tidak ada pekerjaan lebih baik, dia itu diberikan lapangan pekerjaan, dimasukkan ke BLK, dimasukkan ke apa namanya tempat-tempat pelatihan khusus oleh Kementerian Perindustrian atau Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut saya itu yang lebih baik daripada diberikan bansos. Nah, dari Mas Bagus sendiri, apa sih sebenarnya kebijakan yang tepat yang harusnya untuk para pelaku judi online ini kalau memang mereka tidak layak untuk diberikan bansos? Menurut saya seperti tadi, diberikan bantuan seperti bantuan apa namanya keterampilan atau mereka diberikan dimasukkan kepada apa BLK tadi lah, balai latihan kerja. Jadi mereka tuh punya keahlian, punya pekerjaan dan punya keterampilan. Jadi mereka tidak harus berpikir kalau judi online itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi biar dia ada kreativitas lah, ada pekerjaan lah, seperti itu menurut saya sih Mbak. Terima kasih banyak Mas Bagus. Ya, sama-sama, Mbak. Nah,
kita akan tanyakan kepada warga satu lagi pemirsa, kalau tadi dari Mas Bagus mengatakan bahwa itu tidak tepat untuk dibansos diberikan kepada pejudi online. Kita tanyakan langsung di sini. Halo, selamat pagi Mas. Mas boleh ke sini Mas? Oh iya boleh. Oke. Mas dengan Mas siapa? Aji Fahrur Aji. Okay. Mas Aji, sudah dengar belum ini ada usulan dari Menko PMK, para pelaku judi online. Ini lebih baik diberikan bansos, nama-namanya dimasukin di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Menurut Mas sendiri sudah dengar belum? Sudah sih Kak, kemarin kan sempat juga tuh rame tuh kan diperbincangkan. Cuman ya menurut saya sih nggak bagus sih ya. Karena namanya judi online itu kan ya memang dari kitanya sendiri gitu kan. Nggak usah lah dikasih-kasih bansos gitu. Mendingan buat yang lebih membutuhkan aja gitu loh. Karena kalau misalnya penjudi online dikasih bansos, takutnya duit dari bansos itu dipakai lagi untuk main judi online lagi. Oke. Nah, kalau alasannya ini pemerintah ingin membantu karena mereka juga kekurangan duit, mending dikasihlah bansos itu buat mereka biar memenuhi kebutuhan mereka sementara, gimana? Ya tetap sih mending nggak usah. Mending nggak usah. Karena ya mendingan ya bantu yang lain deh. Karena kan masyarakat di Indonesia pun masih ada yang kurang mampu gitu, masih banyak yang membutuhkan. Harusnya pemerintah, apa sih sikap pemerintah dalam hal ini, bagaimana kalau menurut Mas? Kalau bisa diblokir aja sih Kak, situs-situs yang begitu. Karena ya emang itu utamanya sih, harusnya sih diblokir gitu. Baik, terima kasih banyak Mas. Iya, ya pemirsa, tadi beberapa warga mengatakan bahwa menurut mereka kebijakan tersebut tidak tepat, lebih baik bansos diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan. Demikian kembali ke Anda, Rati Alfat. Ya, mayoritas menolak adanya wacana tersebut, tapi kemudian ini wacananya sudah kadung dilontarkan oleh Menko PMK, tentu ini harus dibahas lagi dengan pihak DPR, karena ini berkaitan dengan masalah anggaran. Apakah nanti ada rencana untuk pembahasan ini atau gimana, Bang Habib? Ya kalau anggaran kan umum, ya tentu tidak, kita tidak spesifik. Jadi anggaran bansos kayak kemarin kan kita bicara waktu menjelang pemilu itu kan kriterianya jelas ya kan, orang yang tidak mampu, ya, ukuran rumah sekian, pendapatan sekian, ya ada listrik nggak ada listrik itu ukurannya. Ada, berarti ya. Jadi memang kita tidak membahas soal penyebab. Orang itu membutuhkan bansos di rapat penyusunan anggaran. Baik, Kiai, mungkin sambil memberikan kesimpulan mengenai fenomena ini yang kemudian menjadi polemik. Ya, saya pikir polemik ini tak perlu diteruskan lah ya. Saya pikir Pak Menko memberi klarifikasi, tinggal nanti apakah dari Kementerian Teknis mau melanjutkan atau tidak. Kalau menurut saya nggak usah dilanjutkan pendapat kami, karena tidak ada prioritas pelanggar hukum, pelanggar norma keagamaan itu diberi prioritas. Yang perlu diberi prioritas adalah orang-orang baik yang memang termiskinkan atau miskin karena memang mereka belum dapat kesempatan. Yang kedua, ya tentunya yang perlu diselesaikan bukan persoalan orang yang miskinnya itu, tetapi perjudian tadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan cyber kita sehingga bisa memblokir, karena 500 triliun tahun 2023 dan 100 triliun di kuartal pertama ini lebih banyak dalam berita itu adalah ke luar negeri. Dan artinya banyak kerugian kita, rugi secara moral, rugi secara norma, ya rugi juga secara ekonomi. Yeah. Ya, karena tersetor keluar. Oleh karena itu, ya tidak perlu judi itu menjadi legalitas tadi, menjadi sumber pendanaan, karena kita jadi menjadi kurang berkah bagi kami, yeah. Kurang berkah, dan menjadi masalah di internal umat beragama, dan sebagai bangsa kita ingin lebih nyaman, lebih enak. Karena judi itu dalam keluarga aja sudah bikin permusuhan. Kalau negara ini umatnya dibesarkan dengan judi, ya pasti ada masalah. Kami sudah setuju dengan kebijakan Presiden yang sekarang sudah memblokir 2,1 juta itu. Saya minta untuk ditingkatkan kekuatan IT kita dan juga perlu diselidiki. Kok cepat tumbuhnya ini, kira-kira oknumnya ada apa enggak yang bersama dengannya. Sehingga memang benar-benar dari hulu. Ya, jadi persoalan kemiskinan dalam keluarganya atau disebut dengan tadi umpamanya korbannya atau orangnya. Itu kalau tidak ada kesempatan, saya pikir sudah bisa menutup itu. Baik. Itu ya. Terakhir Pak Trubus, mungkin singkat saja. Iya, kalau dari saya yang penting adalah keluarga korban. Keluarga korban ini memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Nanti cari solusinya bareng-bareng dalam arti bahwa mereka tetap menjadi perlindungan ya secara sosial ya dari negara. Itu yang penting. Yang kedua, tentu ini apa perlu kebijakan yang tegas terhadap
ya judol ini, karena memang dari hari ke hari itu istilahnya animo masyarakat untuk main judi itu tinggi-tinggi. Ya. Nah, karena itu selain Pak Kiai mengatakan aplikasinya harus tutup, tapi masalahnya kan kalau pemerintahnya kewenangan ada di platformnya, mengenai kontennya bukan kewenangan pemerintah itu. Nah, sehingga konten-kontennya ada di siapa? Nah, itulah perlulah edukasi kepada masyarakat. Oh, okay. Nah, ini edukasi masyarakat yang penting sekali supaya tidak ngisi hal-hal yang bersifatnya iming-iming itu tadi, iming cuan banyak dengan tanpa kerja keras, kan gitu. Jadi memang masyarakat kita ini kecenderungan punya budaya instan, Mbak. Itu yang menjadi harus ditanggulangi sejak awal dari kebijakan itu. Baik, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Kiai Habibur Rahman. Mungkin selain wacana ini butuh ada lagi usulan dari saya agar kemudian Bang Roma Irama bikin lagu lagi soal judi supaya makin tersadarkan. Judi gitu ya.